pertama kita tuangkan dulu oseana ya, kita tuangkan dulu secukupnya, udah cukup. Oke ya, baru kita teteskan boat feed ya, boat feed ini kita teteskan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, udah cukup, dan terlalu banyak ya, malah nanti kalau terlalu berbirahi dia bisa nakal, bisa loncat-loncat ya. Kita aduk, baru kita berikan ke burung cucak hijau. Bukan domba, sudah mulai birahi ya. Besok sebelum lomba harus dimandikan untuk menstabilkan lagi. Oke, sampai di situ, selamat mencoba.